Menjalin hubungan asmara, Atika Hasyolan dan Rio Dewanto selalu melakukan hal-hal positif. Keduanya pun selalu memberikan dukungan yang besar untuk karir masing-masing. Bahkan tak jarang, Atika dan Rio selalu membedah skenario bersama-sama agar proses syuting dijalani keduanya bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Banyak lah. Ya. Iya, ya, pasti selalu Rio juga ke aku gitu, aku juga ke Rio juga gitu. Setiap ada skenario baru pasti kita bahas. Sebagai aktris ternama, Atika Hasyolan selalu berusaha menyuguhkan akting yang luar biasa bagus. Ia pun mengaku tak pernah mau dan tertarik untuk menjalani peran yang itu-itu saja. Iya, memang aku kalau target aku memang ketika aku main film aku bisa memerankan berbagai macam karakter itu berbeda-beda gitu, sevariatif mungkin dan semeyakinkan mungkin gitu. Itu emang target aku. Jadi ketika aku ditawarkan, waktu itu aku ditawarkan jadi orang Wakatobi, sekarang jadi orang Sunda dengan karakter yang ABC gitu ya. Ya sebisa mungkin bisa mendekati dan semeyakinkan mungkin ketika gitu.